Ya, ini pesenannya nggak masuk-masuk, teman-teman. Aduh, dari tadi saya nunggu, teman-teman. Aduh, kayaknya kita butuh tuyul, teman-teman. Ah, Mbak Siska, Mbak Siska. Oke, tengah klakson, teman-teman. Pim. Oh, yang ini. Aku kira merah itu. Ah, salah, Mbak. Sorry, Mbak. Jalan lagi, teman-teman. Oh, ya. Ah. Hampir ketabrak mobil. Ah, sorry, Mbak. Sorry. Ah, kamu yang benar deh. Mbak, beneran, Mbak. Di dalam, Mbak. Serem, Mbak. Nanti saya dipegal lagi. Pas serem, teman-teman. Kalau orderannya dalam-dalam kayak gini, teman-teman. Takut dipegal, teman-teman. Ini mobil yang kemarin, teman-teman. Ya. Aku siapa tahu ketemu Bang Aji Game Support di sini. Mas, bisa bantu nggak, Mas? Tolong pesenin, Mas. Orderan fiktif, Mas. Masuk, teman-teman. Nah, berhasil kan kita minta tolong sama orderan, teman-teman. Oke, terima kasih ya, Mas. Oke, kita lihat, teman-teman. Halo teman-teman, welcome back to Game Spot Gojo Ultra Wide di game ojek online di game. Kali ini dalam hati kita akan bermain game di mana kita akan menjadi pasukan berserangan. Pasukan berserangan hijau yaitu Odol Ojek Online. Di mana di episode sebelumnya teman-teman kita sebagai mamang angkot. Dan di situ aduh saya menjiwai sekali ya temannya. Kenapa teman-teman? Karena saya itu dulu itu sering sekali ketemu mamang angkot. Nah, kalau yang ini teman-teman, saya itu termasuk tidak terlalu sering naik ojol. Tapi tidak apa-apa lah ya, kita akan coba bagaimana rasanya menjadi ojol. Ah, kalau seandainya nanti YouTube channel Aci Games Spot tidak aktif lagi, tidak upload video lagi, mungkin saya lagi jadi ojol itu ya. Oke, langsung saja kita coba game ojek online the game play. Lihat teman-teman. Oke, kita disuruh pilih karakter teman-teman, cowok atau cewek. Karena saya adalah cowok, jadi saya pilihnya cewek. Pilih perusahaan. Oh, ada Gojol, ada Grab. Pilih secara acak ya teman-temannya. Kita menjam, cip-cip kembang untuk siapa yang dipilih. Cuk. Oke, arahnya dekat sini. Berarti kita pilih yang Gojol. Gojol, next. Oh, lihat teman-teman. Ada Mamang Ojol lagi main handphone teman-teman. Kayaknya dia lagi nunggu orderan. Oke, sana ada foto teman-teman. Jadi langsung saja kita tekan play. Tapi sabar teman-teman. Ini kayaknya oh, bisa pilih motor teman-teman. Wow, motor Matic yang ini. Helmnya juga bisa ganti. Oh, lebih sporty teman-teman. HP-nya oh, Evercus. Evercus. Oppa. Oh, Oppa Gangnam Style. Salah-salah, agak keren yang itu. Oppa. Oh mama, my. Oh mama. Oke, okay, ada Vivi teman-teman. Samsung Yephone. Oke, okay. Ada jaketnya juga teman-teman. Oke, okay, jaket hanya satu pilihan teman-teman. Oke, okay. Karena duit kita belum ada, jadi langsung saja kita pilih yang biasa-biasa saja. Kita mulai langsung ya. Pusugihan uang gaib putih, usaha Anda bangkrut. Anda ingin mengubah hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya? Dukung pesugihan gaib.wordpress.com. Haram. Tujuh. Okay. Tidak boleh ya namanya pesugihan teman-temannya. Kalau seandainya usaha gagal ya, itu kerja keras lebih giat, berdoa ya teman-teman. Jangan ikut pesugihan ya. Oh, lihat teman-teman. Gimana nih? Saya mau scroll-scroll bisa nggak ini? Kamera. Oke, okay, kamera kayak gini. Nggak bisa teman-teman. Aduh, pada saya mau lihat dari samping ya. Oke, okay. Sini ada tombol klakson. Oke, okay. Ini stangnya teman-teman belok kiri kanan, itu stangnya berbelok tapi tangannya tidak berbelok teman-teman. Tidak apa-apa lah ya. Oke, okay, ini ada handphone teman-teman. Oh, bisa tekan handphone, terus GPS loading. Oke. Ini bisa lihat kah pesanannya dari sini? I don't know teman-teman. Belum ada orderan. Belum ada orderan ya. Pas masuk orderan fiktif. Kesian sekali ya. Ditipu sama bocil-bocil kejahatan ya. Bocil-bocil kejahatan.
Oke, ini nggak bisa diklik teman-teman terus, apalagi ini bisa diklik saya tidak tahu teman-teman. Kayaknya kita setting dulu lah teman-teman ya. Kita jalan-jalan dulu atau kita nunggu orderan gimana teman-teman? Biasanya Gojol itu biasanya dia nunggu ya, nunggu di tempat yang agak-agak santai gitu ya, rombongan. Oke, ini karena kita cewek teman-teman, jadi harus tempat mangkalnya yang cewek-cewek ya. Mungkin kita jalan-jalan. Oh, itu kenapa mobilnya muncul sendiri tuh? Oke, kita coba jalan-jalan dulu teman-teman. Siapa tahu dapat orderan teman-teman. Oh, mapnya agak berbeda dengan game yang kemarin teman-teman. Tapi ini sebenarnya satu developer teman-teman. Oke, lampu hijau. Kita coba belok kanan teman-teman. Lebih bagus ini mapnya ya, luas ya. Oke. Kita coba nangkring di tempat Mamang Batagor. Batagor terus ya. Misi Pak. Saya lagi nunggu nih Pak, pesanan orderan kenapa tidak muncul-muncul ini? Kurang asem. Belum ada teman-teman, dari tadi ini gimana? Apakah ada pencet-pencetannya ini? Aduh, saya bingung teman-teman. Oh, dari samping kameranya kayak gini teman-teman. Nice. Aduh, gimana nih ya? Kok nggak ada ya? Ini teman-teman ada gambar map teman-teman, peta. Terus kayaknya ada bisa digeser-geser teman. Oke, kita coba lihat dulu teman-teman, zoom out. Tempat isi bensin di situ. Terus ini pesenannya di mana nih? Oh, belum ada jadi ya ini ya. Oke, berarti kita lihat dulu di sini teman-teman orderan. Aduh, gimana nih, lama sekali orderannya. Ya sudahlah, kita ngorder sendiri teman-teman, orderan fiktif ya. Nggak boleh ya, pakai tuyul ya. Istilahnya itu tuyul teman-teman ya, orderan palsu ya. Timbak bener. Oke. Kita main yang serius teman. Kita nunggu di sini saja teman-teman, siapa tahu nanti dapat apa namanya GoFood ya. Antaran GoFood ya, 2 poin ya. Kalau yang Gojek biasa itu 1 poin ya teman. Tahu banget aku. Ada bunyi teman-teman, kloting. Pesanan pertama kita sebagai ojol. Alhamdulillah Tuhan. Oke. Andini ride. Oke, terus asal go ride teman-teman, berarti kita apa nganter ya. Jalan raya. Oke. Bisa di cancel teman. Jangan di cancel lah, biayanya 3.500. Ya ampun, murah sekali. Dapat ini teman, dapat voucher. Voucher gratis murah ya. Oke, kita lihat map teman-teman. Oke, harusnya kita telepon dulu. Mbak, ini benar ya? Jangan bohong ya. Saya pesan. Saya jemputnya di mana? Kayak gitu memastikan teman-teman ya. Tapi ini enggak, tapi jadi langsung saja teman-teman kita lihat. Di belakang kita teman-teman, di pengkolan yang tadi teman-teman. Pengkolan tadi. Oke, kita menuju ke sana teman-teman. Wah, asik game ini teman-teman. Sumpah teman-teman, asik ini. Oke, aduh, ini motornya nggak bisa nikung tajam teman-teman. Motornya aneh. Oke, kok hilang tuh teman garis birunya tadi? Ya, apakah dia cancel teman-teman? Enggak. Oke. Atas nama Mbak Andini, di mana Mbak? Saya sudah mau sampai nih Mbak. Oke. Dari mapnya sebelah sini teman-teman. Nice. Dari sini. Di sini, aduh, naik trotoar gitu teman-teman. Oke. Dari sebelah sini, kalau dilihat-lihat dari mapnya, mana ya? Kok nggak ada? Kayak gini lah teman-teman, susahnya jadi Gojek ya. Kalau ada yang mesen tuh kita bingung kadangnya, lihat mamangnya itu nole-nole ya. Padahal kita tahu ya, mamang itu orderan kita ya, kita diem aja. Apa inisiatif ya, mang. Mungkin dalam sini kah? Ini cewek nih. Mbak, tekan klakson untuk memanggil penumpang. Realistik ya. Bim. Mbak, tadi saya lihat, masa Mbak nggak manggil? Iya, sorry, Dek. Salah. Sorry, Mbak. Soalnya saya tadi nggak lihat. Iya, nggak apa-apa lah, Mbak. Sama-sama cewek suaranya, teman-teman ya. Oke, ini kemana ya, Mbak ya? Sesuai map ya? Sesuai titik ya?
Iya mbak, sesuai titik. Tapi titiknya di mana nih, saya lihat dulu mbak ya. Maaf mbak, api saya agak lemot mbak. Oke, kita ke sini teman-teman. Kayaknya permintaannya ke sini teman-teman. Oh asik tuh teman. Oke, kita tinggal menyesuaikan mapnya teman-teman dari handphonenya. Nah, tapi ini yang berbahaya nih teman-teman. Pada saat memang ojo. Oh iya, lampu merah, lampu merah. Lampu merah teman-teman. Ah, jangan banyak cakap dulu lah ya. Nanti kena tilang kayak kemarin. Rugi saya. Oke, lampu hijau teman-teman. Nice. Oke. Jalan lagi teman-teman. Oh ya. Hampir ketabrak mobil. Sorry mbak, sorry. Kamu yang benar deh. Saya kan baru jadi ojol pertama kali ya. Oke. Oke. Oh, sini teman-teman. Oke, stop. Stop. Klakson lagi kah? Oh, terus selesai bintang 4. Ya, padahal kita baru mau ngomong ya mbak, bintang 5 ya mbak. Aduh, dia langsung kasih bintang 4 teman-teman, kurang asem. Mungkin kita kelamaan ya jemput dia tadi ya. Padahal mbaknya yang ngasih titik nggak jelas. Oke, kita tunggu lagi teman-teman orderan teman-teman. Berarti kita lama sekali nih HP-nya loading, kurang asem. Oh, mungkin kalau kita beli handphone yang agak mahalan ya, yang merek apa tuh, jadi tuh merek Vivi ya. Vivi merek apa yang paling mahal pokoknya tentunya. Mungkin agak ngebut teman-teman handphonenya, ini lemot ini handphone teman-teman. Oke, ada bunyi lagi teman-teman. Siska ya, cewek lagi, padahal saya maunya cowok ya, biar dipeluk cowok dari belakang. Main-main teman-teman, please. Main-main. Oke. Oke, tinggal kita lihat teman-teman pesanan atas nama Siska tadi. Mbak Siska, benar ya mbak ya, pesen mbak ya, sesuai titik ya mbak. Oke, saya meluncur ke sana. Oke, kita harus bintang 5 teman-teman. Harus ngebut teman-teman. Biar nggak dikomplain lagi bintang 4 kayak tadi teman-teman. Let's go, let's go. Oke, kesini teman-teman. Oh, nice. Mungkin juga karena motor kita terlalu jelek teman-teman. Oke, lampu merah. Oh. Hampir lampu merah langsung ngebut ya. Lampu hijau berjalan, lampu merah berhenti, lampu kuning tambah kecepatan. Biar nggak kena lampu merah ya. Nggak boleh temennya, itu sesat teman-teman. Oke, rem teman-teman. Oke, di sebelah sini teman. Oh, masuk ke dalam gang-gang kayak ini teman-teman. Wah, gang sepi kayak gini bahaya teman-teman. Mbak, beneran mbak di dalam mbak, serem mbak. Nanti saya dipegal lagi. Wah, serem teman-teman. Kalau orderannya dalam-dalam kayak gini teman-teman, takut dipegal loh teman. Oke. Okay? Oh, lihat sini teman-teman. Ada jalan pintas teman-teman. Oke, okay, ini komplek perumahan teman-teman. Oh, tuh baju merah itu teman-teman. Oh, kelihatan tadi. Oke, okay, dari sini. Mbak Siska, Mbak Siska. Oke, okay, tengah klakson teman-teman. Pim. Oh, yang ini. Aku kira merah itu. Salah mbak, sorry mbak. Oke, okay, mbak kemana mbak ini mbak? Ke Jalan Merdeka pak. Ada berapa orang? Ya ampun, sorry. Aduh. Ya mati tuh orang. Sudah, mundur. Oh, lari saja teman. Lari. Tabrak lari jadinya teman. Oke okay lah, tidak apa-apa lah teman-teman. Mudah-mudahan tetap bintang 5 teman-teman ya. Mbak nggak sengaja tadi mbak tabrak mbak. Soalnya tadi ada om-om berdiri sembarangan di depan jalan itu. Ya saya tidak tahu, saya baru lihat handphone yang nongol depan nabrak deh. Saya tidak peduli teman-teman. Oke, okay, kita kesini teman. Ini jalan tercepat mbak, lewat sini mbak. Mbak tenang saja ya. Biasanya memang ojol ini teman-teman ya, lewat pintasan teman-teman ya. Enak sekali teman-teman, mantap ngebut ya. Daripada yang memang ojol yang tidak tahu pintasan teman-teman, lihat peta terus ya. Pasti telat kalau kayak gitu ya. Main-main teman-teman, main-main. Yang nggak semua orang tahu jalan teman-teman, nggak semua orang itu tahu area tersebut ya. Jadi ada yang lama, ada yang ngebut. Jadi harap dimaklumi. Itu penumpang yang baik hati itu kayak gitu. Oke, okay, berarti teman-teman. Oke, okay. Langsung ngomong. Mbak, bintang 5 ya mbak, bintang 5 ya. Oke. Okay. Ini dasar ngemot kurang asem. Ha 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 ha.
ya bintang 2 teman-teman ya. Ya sudahlah teman-teman, tidak apa-apa lah. Oke lah, soalnya kita nabrak orang tadi teman-teman ya, jadinya bintang 2. Oh my god, bensin kita mau habis. Oh ini kayaknya listrik handphone kita teman-teman. Ah mungkin ini, oh jadi kalau baterainya habis nggak bisa narik lagi teman-teman. Oh jadi itulah kenapa kita harus pakai handphone yang mahal teman-teman. Selain lebih ngebut ya, nggak ngelek, terus baterainya mungkin lebih awet teman-teman ya, baterai setan ya. Baterai setan. Oke, kita menunggu orderan lagi teman-teman, menunggu orderan lagi, kita tunggu saja teman-teman. Oke, kita tunggu coba di sini. Jangan tunggu di depan jalan. Bisa ketabrak orang kalau tunggu di depan jalan. Oke, kita lihat teman-teman. Oh, ini mobilnya. Oh, realistik ya mobil-mobilnya ya. Mirip seperti mobil-mobil yang ada di Indonesia ya. Tapi ini yang satunya ini kayaknya sama ini bentuknya dan warnanya ya. Hijau, merah, putih, hitam. Hijau, merah, putih, hitam. Wah, yang buat gamenya kompas. Copy paste doang teman-teman. Tapi tidak apa-apa lah ya, bagus lah ya, ini saya suka lah game kayak gini ya. Oke, kita tunggu orderan lagi teman-teman. Aduh lama sekali teman-teman. Oke, kita tunggu saja di sini. Oh kita sampai jalan-jalan, siapa tahu ada yang unik ya. Aduh, lihat teman-teman. Mama ngangkut yang kemarin. Ini mobil yang kemarin teman-teman ya. Aku siapa tahu ketemu Bang Aci Game Support di sini. Saya ngefans sekali sama Bang Aci GameSpot yang kemarin nari Mamang Angkot. Nari Mamang Angkot. Jadi Mamang Angkot, Mang, gimana Mang? Aduh, jadi kangen teman-teman. Aduh. Tapi nggak tahu nih yang mana yang kemarin ya. Ini sama semua soal bentuknya. Hati-hati. Oke Om, silakan Om. Om silakan lewat Om. Ya, ini pesenannya nggak masuk-masuk teman-teman. Aduh dari tadi saya nunggu teman-teman. Aduh kayaknya kita butuh tuyul teman. Aduh kita minta bantu sama orang di pinggir jalan sini saja lah teman-teman ya. Oke. Nah ini. Tabrak. Aduh sorry mbak. Mas bisa bantu nggak mas? Tolong pesenin mas orderan fiktif mas. Masuk teman-teman. Nah, berhasil kan kita minta tolong sama orang teman-teman. Oke, terima kasih ya mas. Oke, kita lihat teman-teman pesanannya. Emrit One. Ah, kan cowok teman-teman, mantap. Oke, kali ini kita akan mendapat penumpang cowok teman-teman. Jalan raya masuk ke gerbangnya ya. Oh, masuk ke gerbangnya ya. Numpuk tulisannya tapi ya. Oke, langsung saja teman-teman kita eksekusi. Kita lihat mapnya sambil berjalan teman-teman. Oke, sebelah kiri teman-teman. Kapan lagi teman-teman dapat penumpang cowok teman-teman. Ini kita cewek kok jadi kayak kanji banget ya. Oke, ya petanya lewat sana. Ya salah teman-teman, tapi tidak apa-apa lah kita lewat sini teman-teman. Biasanya mentas-mentas ini teman-teman. Oke, ngebut teman-teman, ngebut. Tapi agak-agak sopan sebenarnya teman-temannya kalau misalnya yang mengendarainya itu begar. nabrak lagi. Ah, itulah teman-teman yang berkendara tidak boleh sambil mencelote ya. Oke, lanjutin celotehan kita tadi teman-teman. Kalau cowok yang di belakang, cewek di depan teman-teman ya, kayaknya rada-rada gimana gitu ya. Tapi saya pernah naik ojol ibu-ibu teman-teman ya. Tapi duduknya agak jauh teman-teman ya, menghargai perempuan kita. Oke, ada di sebelah kanan teman-teman. Oh, masuk gerbang katanya teman-teman. Berarti ini mungkin tempat yang tadi kah? Yang pertama teman-teman, pesanannya pertama. Aduh, nabrak ya ampun. Untung motornya motor anti pecah. Oke, masuk gerbang sini teman-teman. Oke. Nah. Beda. Sama. Oke. Mas Ridwan. Oh, adik kecil. Kirain om-om hidung belang. Oke, kemana dek? Ke sekolah ya dek? Atau ke ini, ke time zone? Nah, kamu ini ya, ke warnet ya katanya. Nggak boleh ke warnet ya. Oke. Urusan orang sih. Tapi kita ikut campur. Oke, let's go teman-teman. Saya tidak tahu nih kemana, kita jalan saja dulu teman-teman. Kan benar kan sebelah kiri kan. Aduh dek, kamu mandi belum dek? Bau sekali badan. Aduh. Oh itu mobil kenapa masuk ke dalam sana? Sakit juga nih bibir. Oke. Oh ini ada masjid teman-teman. Oh keren sekali ya, ada masjid juga di sini ya. Oke. Ngebut terus teman-teman. Oh pelan-pelan saja, ini kesian adik kecil ini ya. Oke. Oh. Oke. Oh
Oh, lurus ke depan sana, ke perumahan kah yang tadi? Oh, ini ada masjid, teman. Oke. Ya. Maaf, Jet, maaf. Oke. Harus sopan satu, teman ya. Oke, banyak orang, teman. Harus hati-hati. Aduh. Aduh, nabrak lagi, teman. Ini stangnya agak bengkang soalnya tadi nabrak orang ya. Jadi agak miring. Oke, sebelah sini. Nah, ini rumahnya. Oh, jangan pulang malam-malam ya, Dik. Kabarin orang tua ya kalau kamu pulang jam malam. Ah, bintang 4 lagi, teman. Ya, bintang 4, bintang 2, bintang 4. Berarti rata-rata kita dapat bintang 3, teman-teman. Energi habis, energi kamu habis. Kamu bisa membeli, menonton iklan atau kembali bermain beberapa menit kemudian. Oh, ngecas handphone artinya, teman-teman. Ah, keluar aja. Keluar aja. Oke, teman-teman. Dan kita lihat, teman-teman, energi kita habis. Apakah kita bisa beli handphone atau motor baru, teman-teman? Kita coba lihat ya. Motor, harganya 175.000, teman-teman. Buset, mahal banget. Ini kita dapatnya 20.000. Oke, helm lah, helm. 25.000. Bahkan beli helm pun tak cukup, teman-teman. Apalagi beli handphone. 300.000. 360. Beli jaket. Jaket pun tak ada. Ya, masih miskin kita, teman-teman. Sudahlah, nah, tidak apa-apa lah ya, namanya juga bekerja keras ya. Sedikit demi sedikit kita bekerja, menabung, terus kita bisa beli motor baru, handphone baru ya. Ah, nanti kalau bisa beli mobil baru, rumah baru, istri baru. Main-main. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik like, komen, subscribe, aktifkan lonceng dan share ke teman. Aduh, sakit banget dah bibir aku. Teman-teman terdekat, dan sampai jumpa teman-teman di next gameplay. Ah, teman-teman mau game apa, request di bawah ya. Berikutnya, bye bye. Dadah.